Selamat berjumpa kembali dengan channel Petrus Suryana dari Kota Batik Pekalongan. Kali ini saya bersama teman-teman guru seni budaya SMP MTS Sekota Matia Pekalongan mengadakan kegiatan berbagi praktek baik di SMP Negeri 14 Pekalongan dengan mengambil tema pembelajaran ansambel musik tradisional angklung. Di sini akan diajarkan bagaimana penggunaan grup alat musik yang digunakan dalam ensemble itu ada jenisnya. Biasanya ensemble itu menggunakan alat musik sederhana yang tanpa listrik. Ya, jadi alat musiknya sederhana. Lanjut, Pak. Nah, biasanya alat-alat musik yang digunakan seperti yang ada di gambar ini, Bapak Ibu bisa menggunakan gitar akustik, kemudian itu namanya apa, Pak? Sebenarnya gitar, Bu. Apa? Recorder. Kemudian sebelahnya ada angklung, kemudian ada pianika, ada snare drum, terus ada tamborin. Nah, ini masih beberapa ya, Pak, alat musik. Masih banyak sekali alat-alat musik yang bisa digunakan dalam sebuah ensemble. Saya mengambilnya hanya yang umum yang mungkin sekolah punya. Kemudian jenis alat musik ensemble. Nah, ini sepintas-sepintas saja ya, Pak, ya, untuk teorinya, Bu. Lanjut. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk ensemble itu jenisnya ada tiga. Yang pertama berdasarkan fungsi. Lanjut, Pak Dimas, dulu. Berdasarkan sumber bunyi. Dan yang ketiga ada berdasarkan cara memainkan. Balik lagi. Nah, berdasarkan fungsi itu ada tiga, Bapak Ibu. Yang pertama melodis, harmonis, kemudian ritmis. Nah, kalau berdasarkan fungsi berarti kita sedang membicarakan tentang fungsi alat musik itu. Ya, Pak Bu, ya, kalau melodis dilihat dari namanya, melodis. Melodis itu berarti berfungsi untuk memainkan melodi sesuai dengan namanya. Kalau alat musik melodis itu berarti alat musik yang memainkan melodinya. Kalau harmonis berarti alat musik yang sebagai pengiring atau biasanya memainkan chordnya, chord lagunya. Nah, untuk yang ritmis, ke cara gampangnya tabuhane, Pak Bu. Tabuhane, kedubrakane. Irama, irama. Terus kemudian ada tadi tamborin, jadi yang tidak bernada. Terus kemudian yang kedua, nah, ditekan. Oh betul, Pak, ulang. Ditekan ya, ditekan itu berarti apa? Contoh alat musiknya pianika itu berarti ada double teknik ya, ada ditiup dan ditekan. Kemudian selain pianika berarti ada keyboard, piano, gitu ya, Pak Bu ya. Selanjut, nah, ini Pak Bu, kita sudah masuk ke inti hari ini, yaitu di mana kita sebelum kita melangkah praktek ke angklung, sebetulnya Pak Bu, PPT ini itu bisa, ya, kita harus tahu atau menyampaikan ke anak-anak terkait dengan notasi dan chord. Ya, baik, silakan Pak, lanjut. Nah, di Bapak Ibu di sini mohon maaf, ada yang belum familiar dengan do, re, mi, fa, sol, si, do? Sudah ngerti semua ya? Sudah. Kalau do itu berarti angka 1, re, 2, mi, fa, sol, la, si. Nah, pengalaman saya Pak Bu mengajar di sekolah kami itu ada banyak sekali anak-anak yang ternyata itu silakan dimainkan. Anak air ku tidak perlu dan berkenan selama hidup, biar pun saya pergi jauh.
Yeah.